sekalian, kembali lagi bersama saya Bang Gino. Kali ini kita akan bermain game yang judulnya Summoner Storm, teman-teman ya. Dan seperti apa keseruannya guys, langsung aja kita play teman-teman ya. Kita play guys, dan di sini kita akan melawan beberapa musuh teman-teman ya. Gimana kita harus menghancurkan markas lawan di sebelah kanan guys. Dan kita bertindak sebagai seorang summoners ya, atau apa namanya itu, penyihir ya, yang akan mensumon-sumon ya, akan menciptakan asisten Bang Gino untuk menghancurkan yang namanya markas di atas sebelah kanan nih teman-teman ya. Dan ada cewek-cewek, ada cowok juga. Itu cowok senjatanya badan malah daging guys. Emang gak ada senjata yang lain apa ya. Oke guys, level kedua guys. Dan langsung aja kita play teman-teman ya. Wah, sekarang musuhnya agak banyak, bercula satu yang dilindungi pemerintah nih teman-teman. Waduh, gila loh. Ini banyak bercula satu, ini bercula banyak nih guys. Kuat banget guys ya. Coba kita panah-panah begini guys. Tusuk. Waduh, akhirnya KU juga teman-teman ya. Agak meriam guys. Ternyata ini bukan zaman prasejarah ya, ini zaman modern guys. Itu aja robotnya teman-teman. Robot bisa terbang guys. Aku pikir ini zaman prasejarah guys. Ternyata ini robot guys. Masa robot lawan pentungan daging bisa menang guys? Gimana coba? ayo waduh guys. Badan tercula dua nih guys. Lagi-lagi datang guys. Bawa kapan ya aduh guys. Bagian percula nih, kalau kita pukul bersama daging mestinya dimakan dagingnya ya. Ini malah dipukul-pukul dia malah melawan teman-teman ya. Aduh guys, sedikit lagi kita akan masukin markas guys. Gak banyak nih guys ya. Kita hanya cukup tulang sama daging aja dibuat pukul-pukul begitu teman-teman ya. Kita petir-petir dulu guys. Nah itu dia guys, petir-petirnya teman-teman ya. Nah itu dia guys, markasnya pun stronghold gate, langsung kita victory teman-teman. Di ronde ketiga teman-teman, agak karakter baru. Wow, cepet banget sih ini karakter kode. Iya, sekali pukul mati teman-teman. Kepengen teman-teman. Waduh, agak kalah jengking teman-teman ya. Kalah jengking berwarna biru teman-teman. Waduh, gila loh. Kita semakin terjesak guys. Wah, kalah nih guys. Aduh guys. Aduh guys, kita gak bisa ngapa-ngapain guys. Ya akhirnya guys. Loh, kita diserang sama kalah jengking teman-teman ya. Aduh guys, jarak kita guys ya. Gak bisa ngapa-ngapain kita teman-teman ya. Kita pasrah aja guys. Aduh guys, tinggal dikit. Aduh, matilah iya. Kita bisa menang aja guys. Kita kawalan gak bisa guys. Gak bisa nih ya, give it teman-teman. Nah, kita perlu upgrade mestinya teman-teman ya. Tapi kita harus bayar berapa gitu ya. Yang penting kalau teman-teman suka bisa download ya. Dan saya Bang Gino pamit untuk diri. Sampai ketemu lagi di game selanjutnya guys. Dadah.